sehat-sehat tanpa pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat milenial sekalian. Kita ketemu lagi di live streaming dan ketemu lagi kita sekarang hari ini ketemu khusus terkait dengan pelayanan yang di era pandemi. Sekarang sih di rehabilitasi itu adalah suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan seseorang dari ketergantungan penyalahgunaan narkoba. Bagaimana tujuannya? Itu seseorang tersebut dapat abstinen. Abstinen itu apa sih? Abstinen itu seseorang berhenti total dari penyalahgunaan narkoba. Jadi rehabilitasi sendiri sebenarnya ada beberapa tahapan. Jawa Timur sendiri bisa kalau misalnya
biasanya artis-artis di situ gitu ya. Itu ada di lembaga apa namanya? Balai Besar Rehabilitasi di Bogor. Lalu ada juga di selama yang
masih tatap muka Mbak, karena kalau video call kan juga apa namanya hanya tetap hanya melihat muka saja, waktunya dikurangin gitu. Sebenarnya kalau langsung biasanya kita 45 menit sampai 1 jam. Kalau video call kita mungkin bisa ya 30 menit sampai 45 menit.
kita dibiayai oleh pemerintah, jadi kita tidak ada biaya spesial lagi. Mungkin maaf kalau ada keluarga yang kurang mampu, yang mungkin ada keluarganya begitu mbak yang sedang mencoba, boleh datang ke tempat kita karena semuanya tidak ada. Lalu yang terakhir nih, ini yang cukup penting juga mbak ya. Tadi kita tidak akan melakukan tindak pidana. Jika ada seseorang secara sukarela datang ke sini, maka kita tidak akan kaitkan dengan. Jadi faktor ya.
dia melakukan rehabilitasi dengan benar ya selama 6 bulan. Setelah itu dia pulang datang sudah baik, ibunya kurus, sudah menjadi agak bersih begitu, terus terlihatlah mbak ininya bersih ya, terlihat bahwa ya dia sudah sehat, sudah abstinen. Lalu ketika sampai di tempat kotanya tersebut lagi, berteman lagi nih sama teman-temannya yang dulu menggunakan. Jadi akhirnya mau tidak mau karena lingkungannya seperti itu, dia hanya kembali menggunakan lagi, relax kayak dengan semuanya. Itu tadi sebenarnya berkaitan sebenarnya semuanya ini. Kalau mungkin lingkungannya seperti itu cuma ya, atau diri sendiri kita punya benteng yang kuat begitu ya, tidak mungkin kembali ke situ ya. Jadi itu suatu hal yang berkaitan dengan lingkungan. Pemberhasilan itu yang pertama tadi ya, niat diri sendiri, keluarga dan lingkungan. Luar biasa banget pembahasan kita terkait dengan pelayanan rehabilitasi. Ada sedikit mbak yang belum apa akan saya tambah. Jadi kalau untuk tadi ya, klien datang ke dokter pertama dalam medika, ketika kita lakukan konseling era pandemi ini yang belum saya sampaikan, tetap kita mematuhi prosedur yang ada nih mbak ya, ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang terkait COVID-19 ini. Jadi ketika klien datang tetap harus cuci tangan terlebih dahulu ketika masuk ruangan, jangan lupa menggunakan masker juga gitu ya. Dan sebelum masuk kita cek suhu tubuh dulu nih dari atas 37.3 bisa untuk konseling gitu ya. Terus kita sebagai konselor juga harus menjaga jarak dulu kepada klien. Pelayanan tetap berjalan, ya. Protokol kesehatan COVID-19 tetap diperhatikan. Terus luar biasa. Ya. Luar biasa sekali penjelasan dari konselor andalannya BNN Kabupaten Tuban. Mungkin sahabat adanya di rumah, bapak ibu sekalian yang mau sharing atau bertanya terkait dengan yang dijelaskan oleh konselor kita tadi, ya, silakan. Ada call center kita. Terus Instagram melalui DM juga boleh, nggak apa-apa. Monggo Facebook, YouTube silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita lihat dulu ya. Ya. Coba lihat. Belum ada sepertinya. Ya. Karena keterbatasan waktu, kita juga akan selanjutnya. Betul. Selanjutnya.